السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه سبيل الإذكار إلى قوله ويريد المؤمنون حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربون منه فيذهب ما بهم من العطش وماؤه أشد بياضا من اللبن وأطيب من المسك وأحلى من العسل فيه ميزابان يصبان من الكوثر عرضه مسيرة شهر وطوله كذلك وحوله أباريك كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يدمأ بعدها أبدا. واختلف العلماء هل الحوض بعد الصراط وقبل دخول الجنة أو هو قبل الميزان والصراط والأمر محتمل. وتعرف هذه الأمة من بين سائر الأمم لأنهم غر محجلون من آثار الوضوء كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذاد عن الحوض أقوام بعدما يراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفهم ويؤخذ منهم ذات الشمال فيقول عليه الصلاة والسلام إنهم من أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Setelah membahas tentang sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang, yaitu tentang haud, telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan datang ke telaga Nabi adalah orang-orang yang beriman. Selain mereka tidak akan datang, tidak akan sampai ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman bukan hanya sampai ke telaga Nabi, mereka bahkan minum darinya. Lah, minum dari telaga Nabi ini akan menghilangkan dahaga yang mereka dapatkan dari yaumul qiyamah atau dari maugif dan ketika melalui sirat. Gampangannya, setelah takut kemudian bebas dari ketakutan, merasa lega. Orang yang biasanya merasa lega itu mereka minum, karena secara tidak langsung ketika takut seperti orang yang haus. Hilang ketakutannya, hilang keresahannya, lega, mereka langsung minum. Nah, orang-orang beriman ini datang ke telaga Nabi dan mereka minum dan menghilangkan rasa dahaga haus mereka. Yang mana air dari telaga Nabi ini lebih putih dari susu, lebih harum dari misik, dan lebih manis dari madu. Di airnya
lebih putih dari susu, lebih manis dari madu dan harum. Di telaga Nabi itu ada dua mizab, dua pancuran. Dipancurkan dari Kautsar. Dipancurkan dari Kautsar. Sebagaimana itu diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Inna a'tainakal Kautsar. Sesungguhnya aku memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Lah telaga ini mancur dari Kautsar. Lebarnya perjalanan sebulan, panjangnya sama. Jadi lebar dan panjang seperti atau ditempuh perjalanan satu bulan. Gede. Di sekitarnya, sekitar telaga itu abarik, ceret-ceret. Lah ceretnya enggak sedikit, banyak. Banyaknya seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Bayangkan lebarnya perjalanan satu bulan, panjangnya perjalanan satu bulan. Berarti gede nih. Kalau kita sekarang naik mobil, perjalanan satu bulan itu bukan hanya Indonesia, mungkin bisa luar Indonesia kita lalui. Sekarang Jakarta Bali aja anggap satu hari setengah. Berarti kalau kita nyebrang lagi dan lain sebagainya, perjalanan satu bulan ini tanpa hambatan. Perjalanan satu bulan tanpa hambatan. Gak ada macet, gak ada bencana ini, gak ada bencana itu. Jalan tok satu bulan, bisa kita bayangkan. Bukan hanya satu negeri, tapi mungkin beberapa negeri. Panjangnya, lebarnya juga demikian. Ya orang dari mana aja mau berenang cukup. Lah kemudian sekitarnya telaga ini ceret-ceret. Lah ceretnya jumlahnya seperti jumlah bintang di langit. Ngambil dari ceret, minum. Lah yang minum dari telaga ini walaupun sedikit tidak akan merasa haus selama-lamanya. Sedikit aja minum, hilang rasa haus selama-lamanya. Sebagaimana di dalam doa Maulid Diba. Apa? Syarbatan haniatan la nadma'u ba'daha abada. Jadi di situ memohon kepada Allah untuk diberikan minum dari telaga Nabi. Syarbatan haniatan la natma'u abada, yang kami tidak akan haus selama-lamanya. Kalau kita minum air di dunia, air apapun, rasa haus tetap akan kita rasakan. Tapi kalau sudah minum dari telaga Nabi, enggak akan mungkin pernah merasakan haus. Tapi yang datang itu tadi hanya orang-orang beriman. Sehingga kita diajarkan khususnya di bulan Ramadan, kita minta kepada Allah untuk apa? Termasuk yang datang ke telaga Nabi. Apa itu? Narid li haudin Nabi ya Allah ma'al waridin. Narid li haudin Nabi ya Allah ma'al waridin. Kami datang atau datangkanlah kami ke telaga Nabi bersama orang-orang yang sampai, yang datang. Karena yang datang ke telaga Nabi sudah dipastikan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Karena itu ada perbedaan antara ulama
telaga Nabi ini setelah Shirath atau sebelum surga? Ya. Jadi setelah Shirath sebelum surga atau sebelum mizan dan Shirath? Ada perbedaan antara ulama. Jadi jelasnya yang sampai ke telaga Nabi ini dipastikan adalah orang-orang yang beruntung, yang dengannya dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, umatnya Nabi Muhammad akan diketahui perbedaan dengan umat-umat yang lain dengan asar wudu, yaitu italatul wura wa tahjil. Jadi ada perbedaan antara umat Nabi dan umat-umat lainnya. Perbedaannya adalah bekas atau tanda wudu. Umatnya Nabi itu kalau wudu membasuh wajah, tangan dan kaki dianjurkan melebihi dari batas yang wajib. Wajibnya dalam membasuh muka itu kan ada di batasnya. Tapi kita dianjurkan untuk melebihkan sehingga di luar batas muka terbasuh. Sama halnya dengan tangan. Tangan itu dari ujung jari sampai siku. Tapi dianjurkan kita membasuhnya lebih. Sampai di batas, di atas siku. Kaki sampai mata kaki. Tapi dianjurkan kita lebih sampai betis. Ya. Betis atau pertengahan betis. Ya. Lah, kenapa? Karena itu menjadi tanda umatnya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat atau di akhirat. Jadi tanda dari umat-umat yang lain, kelihatan. Oh, itu umatnya Nabi Muhammad. Ini umatnya dari mana? Ketahuan. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antumul wurul muhajjirun yaumal kiamah." Ya. Kalian adalah al-ghur al-muhajjalun, yaitu orang yang membasuh lebih dari batas wajah, tangan dan kaki. Wa yuzat anil haud agwam. Nah, ini yang harus kita menjadi takut, khawatir. Nanti akan ada yang diusir dari telaga Nabi. Mereka sampai tapi diusir. Jadi enggak dikasih minum, tidak dipersilakan minum, malah diusir. Mudah-mudahan kita bukan termasuk darinya. Dan diusir ini setelah Rasulullah melihat mereka dan mengenali mereka. Jadi Rasulullah melihat dan Rasulullah mengenali mereka, mereka diusir. Diusir, kemudian digabungkan dengan ashabus shimal, orang-orang yang celaka, orang-orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi karena mengetahui, melihat mereka, mengenal mereka, berkata, innahum min ashabi, katanya Rasulullah, mereka termasuk ashabku, sahabatku, atau termasuk umatku. Dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang terjadi kepada mereka setelah meninggalnya kamu. Artinya apa? Mereka melakukan perubahan tidak sesuai apa yang telah kamu ajarkan kepada mereka. Nah, karena itu sudah sampai ke telaga Nabi diusir. Ibarat orang mungkin kalau telaga itu berada setelah Shirath kayak gembira gitu. Sudah berhasil melalui Shirath, ternyata sudah sampai telaga, dikembalikan, digabungkan dengan ashabus simal, naudzubillah min dzalik. Karena itu kita minta, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa sampai telaga Nabi dan diberi minum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari telaganya dengan tangannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.